Ramai soal mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengaku pernah dipanggil ke istana dan diminta langsung oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang melibatkan Setia Novanto. Berikut tanggapan Presiden Jokowi dulu yang disampaikan langsung di Istana Merdeka. Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Pertemuan itu ada ya Pak? Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di apa? Di Seknek. Enggak ada. Agenda yang di Seknek enggak ada. Jadi tolong dicek. Cek lagi aja.